Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Alfa Remake. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana caranya untuk membuat poster all shop untuk media sosial menggunakan aplikasi Toko, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk membuat poster all shop kalian, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel, teman-teman ya. Jadi langkahnya itu tinggal kalian buka aja dulu di sini aplikasi Tokonya. Nah, kalian buka, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Toko, nah kalian tinggal pilih aja yang bawah ini ada pemasaran, teman-teman ya, atau tab pemasaran ini kalian klik. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih aja di sini ada poster media sosial, kalian bisa pilih aja yang ini. Nah, setelah itu kalian bisa pilih aja di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih. Seperti yang atas ini cukup keren sih menurut saya sih, tapi kalau saya sih pengen yang paling atas aja. Karena ini ada kayak lambang tokonya, terus ada beberapa ikon-ikon yang penting sih menurut saya sih. Jadi di sini saya langsung aja klik ubah. Nah, ini kalian bisa edit aja sendiri, seperti misalnya saya pengen ubah menjadi ininya saya jadiin Toko Alfan Jaya misalnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, baris pertama kalian bisa edit juga di sini seperti jualan produk berkualitas misalnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, otomatis bakalan tertambahkan dan bisa kalian edit aja semuanya di sini, teman-teman ya. Nah, kalau emang sudah langsung aja kalian klik di sini simpan dan bagikan. Nah, di sini kalian bisa membagikannya ke mana saja seperti di WA atau Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain ya. Kalau saya sih nggak mau, nanti aja. Nah, yang penting kalian bisa simpan dan juga bisa untuk membagikannya ke media sosial yang kalian pengen, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, gitu aja sih tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.